Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, Shalom Alehim. Bapak Ibu, kita mengakhiri bulan ulang tahun dengan penuh syukur. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali yang berjudul Tabuh Gendang Sambil Menari. Dengan dasar dari Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan 4, TB 2 yang demikian. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Hendaklah Israel bersuka cita atas Penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Hendaklah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Hendaklah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mazmur 149 adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Pemazmur mengajak umat Israel untuk mempersembahkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Umat Israel sudah biasa memuji Tuhan dengan nyanyian baru, menggunakan alat-alat musik seperti seruling, rebana, dan kecapi, dengan bersorak-sorai dan menari. Kita pun diajak bersuka cita, memuji Tuhan dan bersyukur. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup Komisi Dewasa Pos Cendrawasih, sebuah lagu yang berjudul Tabuh Gendang Sambil Menari.
lagu yang digubah oleh Adrian Valerius yang diterjemahkan oleh H.A. Pandopo ini mengajak kita semua memuji Tuhan, tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus dan kecapi, mari memuji Allahmu. Mengapa kita semua harus memuji Tuhan? Karena Tuhan telah melakukan perkara besar yang agung benar terhadap umat-Nya, yaitu keselamatan bagi dunia ini. Maka kita sebagai umat-Nya bergembira, bernyanyi dan bermazmur memuji Tuhan dan bersyukur. Tuhan itu baik, kasih setia-Nya ajaib kekal selamanya. Pujilah nama-Nya. Dalam pujian tersebut dikatakan Israel pun atas berkat-Nya riang gembira dan bermazmur. Demikian juga jemaat GKI Kuitang bersama jemaat-jemaat GKI atas berkat-Nya riang gembira dan bermazmur. Saudara-saudara, Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan dan sumber keselamatan telah menyatakan kasih-Nya bukan saja kepada GKI Kuitang, tetapi juga kepada GKI serta gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan memanggil dan mengutus umat-Nya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah bangsa-bangsa pun memuji Tuhan. Haleluya! Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru. Hendaklah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tari-tarian dan bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Berbahagialah setiap orang yang rendah hati dan Tuhan memahkotai mereka dengan keselamatan. Bagaimana dengan saudara dan keluarga? Bersediakah saudara dan keluarga memiliki komitmen tetap rendah hati, setia memuji Tuhan dan bersyukur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari? Mulailah hari ini dengan hati yang penuh pujian dan syukur kepada Tuhan. Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Ajarlah kami untuk dapat selalu hidup memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga.